peringatan Hari Keluarga Nasional yang ke-25, Hari Anak Nasional tahun 2018, dan pencanangan Bakti Sosial TNI Manunggal KB Kes 2018 dilaksanakan serempak di Pasar Wisata Sidamukti, Majalengka Kota. Bupati Majalengka Sutrisno memukul gong pertanda dimulainya kegiatan tersebut disaksikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di hadapan ratusan kader PKK se-Kabupaten Majalengka. Menurut Bupati Sutrisno, selama kurun waktu 20 tahun telah banyak keberhasilan program KB yang dicapai, termasuk menjadi tempat pembelajaran bagi negara-negara lain dan mendapatkan penghargaan United Nations Population Award pada tahun 1992. Presiden Republik Indonesia saat ini menetapkan tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional. Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional kali ini merupakan puncak acara setelah dilaksanakannya beberapa rangkaian kegiatan di tingkat kabupaten. Antara lain Lomba Duta Remaja, Lomba Genre, Lomba Keluarga Harmonis, pelayanan KB MOP dan MOW bagi keluarga miskin, dan lain-lain. Selain itu, Kabupaten Majalengka turut aktif dalam rangkaian kegiatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kesetan berkabinya juga meningkat dengan baik, signifikan. Nah, ini kenapa? Karena dukungan yang sangat luar biasa dari jajaran pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh tenaga-tenaga yang ada di lapangan. Seperti itu. Oke, program KB di Majalengka dianggap berhasil? Saya anggap berhasil. Nah, kalau kita bicara dukungan dari pemerintah daerah, ini juga satu-satunya kabupaten yang mengalokasikan anggaran daerahnya untuk subsidi salah satunya pengguna kontrasepsi mantap, MOP. Nah, ini tidak terjadi di wilayah lain kecuali Majalengka. Berarti secara umum di Jawa Barat Majalengka yang paling bagus, Pak? Saya tidak katakan itu yang paling baik, tapi Majalengka termasuk yang baik. Sesuai dengan posisi saya sebagai ketua tim penggerak PKK, tentunya saya dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.